Selamat pagi sahabat semua yang masih berjumpa pada duet maut tetap abal ya. Pada pagi hari ini kita berada di ya, tempatnya di ruang tempat guru GTT yang mengeluarkan keluh kesahnya ya. Entah itu belum gajian atau beban kerja yang terlalu banyak ya. Ini salah satu teman saya, idola anak-anak ya, Bapak Adi Wijaya. Beliau ya, karena banyak beban ya, karena beasiswa mengurusi pramuka juga, karena mengajar 30 jam lebih ya, badannya pegal-pegal. Oke, maka dari itu kita langsung saja eksekusi kertas abal berikut ini. Terima kasih Bapak Sim. Ya, halo semuanya. Punggung Pak Rani bebannya sangat berat sekali. Ya, bebannya hampir 1 kuintal ini bebannya di. Tanggung oleh Pak Rani Paniwijaya ya. Selain beliau aktif mengajar juga sebagai pembina pramuka, ya, ini juga mengurusi beasiswa ya, bebannya sangat besar ya. Tetapi nyawa kita berdua tinggal bulan lagi saudara-saudara. Karena pada tahun depan kita nggak tahu apakah masih diperpanjang atau enggak. Maka kita akan membuat video ini mungkin sebagai video kenang-kenangan. Ya, nama kita lemaskan dulu otot-ototnya ya. Kita kretek ya. Lemas aja Pak, los Pak, lemas. Los, lemas. Iya. Yang satu tangan di atas. Tangan di atas. Satu kilo masuk. Iya. Satunya lagi kebalikannya. Ini lurus-lurus. Ya. Los. Mas. Iya. Ya, itu dia kretek abal adalah salah satu cara menghilangkan pegal ya. Karena kita tidak punya uang, kita saling membantu untuk kretek abal. Karena tidak punya uang untuk pijat ya. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Pak Osim sudah membuat badan saya menjadi enak ya. Alhamdulillah. Saya punya rekan kerja Pak Kosim. Ternyata beliau itu ahli dalam bidang pijat pemijat, yaitu kretek-kretek ya Pak Kosim. Namanya kretek apa Pak Kosim? Kretek abal-abal. Kretek abal-abal. Siapa yang mau kretek abal silakan hubungi link bawah ini. Nanti diedit ya, di ada tulisan nomornya saya. Nomor WA Pak Kosim nanti saya tuliskan di situ. Oke. Ya sudah, terima kasih sebelumnya yang sudah menonton ya. Konten ini tidak begitu penting, yang penting adalah keceriaannya. Ya inilah keluh kesah guru GTT pada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa pada konten selanjutnya.